Informasi pertama, Saudara, Presiden Joko Widodo membantah akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Jokowi menyebut akan kembali ke Solo, Jawa Tengah usai masa jabatannya sebagai Presiden berakhir pada 20 Oktober mendatang. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari menyebut Jokowi masih layak berada di pemerintahan karena terlalu muda jika pensiun dari jabatan publik. Pak Budi Ari ini mengatakan Bapak ini masih pantas untuk jadi One Team Press, Pak. Apa? Bapak masih cocok untuk jadi One Team Press karena terlalu muda untuk pensiun. Ini bagaimana, Pak, tanggapan? Saya mau pulang ke Solo. Terima kasih, Bapak. Setelah lengser, Bapak pulang ke Solo, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Saya sampaikan. Pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo.